mana ininya, Bos? Bentar. Di sini aja bentar. Untuk materialnya lebih bagus kayaknya daripada yang kita lihat sebelumnya. Iya. Yang sebelumnya tuh ya itu banyak cat, agak milih-milih pelanggan ya. Makanya bentar, pokoknya kita beli semuanya. Kita beli perlengkapan yang kita butuhkan untuk mempersiapkan kamar anak bayi gua sebagus mungkin, sekeren mungkin ya. Harus tuh, harus tuh. Tapi lu jangan mengecewakan gua lu. Nah, lu jangan sampai istri gua tahu nih ya. Nah, misi. Misi, Mas. Beli ini, Mas. Mas, beli kuas apa? Ya, lu yang ngomong. Kuas, Mas, kuas. Ini kuas. Cat apa, Bos? Apa aja, Mas, yang penting bisa bikin kamar saya jadi berwarna, Mas. Ya. Ini nih, roll. Ah, roll, Mas, roll. Apa lagi tuh, Bos? Kayaknya udah deh, Bos. Udah deh. Udah, saya deh. Berapa, Mas, tadi? Oke. Mas, tapi bentar. Uangnya di mobil, saya ambil dulu bentar ya. Ini kan nih, gue ada channel lagi nih. Amanah baru. Apa itu, Bos? Ya ini, lo kan kita tadi mau dekorasi kamar. Ya kan? Siap. Kan kita udah beli bahan segala macam, tinggal lo nanti cat segala macam. Lo pakai apa lah, wallpaper apa lah ya. Untuk biar ngerapiin kamar anak gue, lo bikin nuansanya bisa membuat anak gue tuh happy di kamar itu. Gue pun nyaman di situ. Lo bikin semenarik mungkin, nanti kan tamu-tamu bakal banyak datang. Lo harus bikin sebagus mungkin. Cing sehat? Alhamdulillah. Ini berapa bulan, Cing? Ini udah masuk 8 bulan. Bulan depan udah rencana. Apa sih namanya itu? Perkiraan waktu lahir atau? HPL. Hari. Pelahiran. Pelahiran Lesti. Pelahiran BBL. Nggak tahu HPL apa ya. Ya hari HPL, perakiraan lahir kali. Puasa udah brojo. Jadi udah bisa jatuh-jatuhan lagi. Tapi kan masih menyusui. Tapi udah bisa kali ya. Apa kan itu udah masuk berapa bulan. Tapi nggak terlalu gemuk deh lah. Orang cuma naik 5 kilo, Cing. Bayinya yang gemuk. Nggak gemuk juga sih, maksudnya nutrisinya kebaik. Oh. Padahal makannya banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cing. Turun panjang umur. Siap, Cing? Alhamdulillah. Kok kayak gitu doang kalau ketemu? Hah? Nggak gitu doang, gitu-gitu. Kenapa gitu-gitu? Nggak apa-apa. Nggak mesra-mesraan kayak kalau yang gue lihat. Beneran lagi. Mesra. Kita mesra. Cuma, maksud kamu, kita mesra. Nggak harus setiap saat kita tunjukin gitu. Iya. Nggak harus depan kamera. Tadi kan ada kamera kan? Iya. Kalau sekarang, yang enak juga kan. Masa mesra-mesraan depan Cing Abdel? Iya juga sih. Iya. Tapi beda gitu. Ya udahlah, Cing jadi montek. Jadi, yang setuju nggak setuju itu. Gue lihat di tempat itu ada. Setuju nggak kalau ini gitu. Boleh nggak nih? Boleh. Kita mulai aja ya? Iya. Setuju atau tidak setuju? Istri harus bangun lebih pagi daripada suami. Nggak. Setuju dong. Setuju, Cing. Setuju dong? Enggak dong. Iya dong, istri itu harus menyiapkan makanan suami, menyiapkan minum suami. Enggak. Harus bangunin suami, harus lebih udah rapi-rapi. Itu baru istri yang benar gitu loh, Cing. Istri yang baik itu, istri yang dibangunin sama suami. Enggak dong. Cing Abdel gimana? Enggak. Kenapa? Enggak harus, istri harus bangun lebih dulu, enggak harus. Tuh. Loh, tapi kan enggak gini, Cing. Istri itu kan harus rapi-rapi, harus emang suami enggak? Bukan, emang suami nggak harus rapi-rapi? Begitu bangun, udah didangunin makanan, sarapan. Kan ada bibi. Ya nggak bisa ngandelin bibi mulu dong, kalau menurut saya sih, Cing ya. Ya enggak. Bini juga pengen begitu bangun. makanan udah ada, rapi, iya, disiapin sama suami, ya kan? Iya. Iya. Kenapa suami boleh, istri nggak boleh? Nah, itu. Ya, selamanya istri harus bangun lebih dulu pada suami. Mungkin istrinya capek, apalagi nih ya kalau ininya kasusnya Dede, dia lagi hamil. Nah. Masa harus nyiapin ini itu? Nah. Harusnya justru pada saat hamil disiapin ini itunya. Nah. Cuma ini beda hal ini. Ini kamu makanya kamu harus bisa bangun lebih awal. Kan itu kan. Udah. Cing, nggak bisa ganti pertanyaan Cing, yang lain Cing. Setuju atau tidak setuju? Pekerjaan jangan sampai mengganggu urusan keluarga. Iya dong. Berarti harus prioritaskan keluarga dibanding pekerjaan. Iya, of course. Harus setuju nggak, Pak? Iya, kalau menurut saya sih pribadi saya setuju. Karena memang laki-laki itu memang kodratnya bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, tapi tidak melupakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang memberikan kasih sayang kepada istrinya. Itu jadi harus setuju. Tetap aja walaupun semuanya untuk keluarga, tapi kenyataannya urusan anak, urusan kamar baby nggak tahu-tahuan. Emang dia nggak tahu-tahuan? Nggak tahu. Anak siapa sih sebenarnya? Makanya kan bingung. Katanya harus diprioritasin keluarga ketimbang pekerjaan. Gitu. Ini akan datang, insya Allah ada BBL. Iya. Kan semuanya harus disiapin. Iya dong. Kamar. Udah disiapin belum? Ya belum, kan nggak tahu sih kakak mah. Kamar sama sekali belum ada, ketika sebulan. Ya Allah. Enggak, urun rembuk aja deh, warnanya ntar kita gini yuk. Kita beliin ini box yuk, kita beliin itu. Ada nggak? Mau, masih dalam rencana saya masih. Iya, masih kan. Nggak apa-apa dong, telat 29 hari. Misalnya 29 hari, kan masih 3 sebulan. Masih ada 29 hari lagi. Iya. Hari kedua, Hamis 29 saya akan bahas rencananya besok. Cuma lo mah tenang aja, baru ditanya sekarang lo ngomong gitu. Kalau orang-orang kan udah 3 bulan bahkan sebelumnya tuh udah mulai nyicil, kan udah ketahuan tuh di USG. Perkiraan laki-laki apa perempuan udah mulai beli, kalau laki-laki beli baju yang warna aromanya biru. Kamar didekor warna biru. Ini udah ada? Udah, Cing. Katanya udah? Enggak, bukan. Baju-baju udah. Cuma memang untuk kamar doang. Ini kadang malah lebih-lebihin aja nih. Kamu jangan begitu dong. Kamar paling penting lah.